Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih dari persidangan Habib Rizik Shihab hari ini tanggal 17. 17 Juni, harinya hari Kamis 2021. Pembacaan duplik dari Habib Rizik, ya. Dan kita masih ingat sebelumnya, pada sidang sebelumnya jaksa membuat pernyataan yang cukup menggemparkan sebetulnya, ya. Kemudian setelah itu viral luar biasa. Jaksa mengatakan bahwa gelar imam besar itu hanya isapan jempol belaka, ya. Beritanya beredar dan waktu itu saya belum berpikir untuk membuat podcast seputar ini, tapi memang luar biasa. Ucapan ini kalau menurut dalam dupliknya Habib ini sesuatu yang sepele tapi tidak sepele. Nah, sini saya dapat kiriman PDF duplik dari Aziz Yanuar pagi tadi yang dibacakan siang ini dari persidangan. Dan Aziz mengirim kepada saya dan saya coba bacakan buat Anda semua, kita semua, ya. Ini dalam bab analisa replik, ya. Langsung saja saya masuk ke persoalan. Sebelum saya memulai menyampaikan tanggapan saya terhadap replik JPU melalui duplik ini, maka di pembukaan ini saya terlebih dahulu ingin menyoroti suatu perkara yang sepele tapi tidak sepele. Habib menulisnya dengan sepele tadi, tidak sepele ini, dengan huruf italik miring, tercetak miring, dan bold, tercetak miring dan tebal. Jadi sangat-sangat eye-catching, ya, sangat langsung menarik perhatian mata. Saya katakan sepele kalau hanya terkait dengan kepribadian saya semata, tapi saya katakan tidak sepele kalau sudah terkait dengan kepentingan umat Islam. Ya, menarik, ya. Sepele kalau hanya terkait dengan kepribadian Habib semata-mata, tapi menjadi tidak sepele dan mungkin bisa berdampak serius kalau terkait dengan kepentingan umat Islam. Oke, saya baca lagi. Saya sesalkan replik JPU dibuka dengan masalah yang sepele tadi tapi tidak sepele tersebut, sehingga seluruh replik JPU diisi dengan dan dipenuhi dengan gelora emosi dan persoalan sepele tapi tidak sepele tersebut. Bayangkan, karena dibuka dengan persoalan sepele tapi tidak sepele itu, seluruh replik JPU terisi dengan gelora emosi dan persoalan sepele tidak sepele tersebut. Apa yang dimaksud sih? Begini. Masalah sepele tapi tidak sepele yang saya maksudkan adalah tatkala dengan angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong diketik dengan huruf bold, ya. Masalah sepele tapi tidak sepele yang saya maksudkan adalah tatkala dengan angkuh dan sombong serta penuh kebencian, kebencian di bold lagi, JPU menyatakan dalam pembuka replik di halaman 2 sebagai berikut. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka. Saudara, kalimat ini dijadikan pembuka dalam repliknya jaksa seperti disebut dalam halaman 2. Yang secara santai tapi serius, Habib menyebut ini sesuatu yang sepele tapi tidak sepele. Menyangkut imam besar buat Habib Rizik, sepele. Tapi ketika dikaitkan dengan kepentingan umat, tidak sepele. Saya baca lanjutnya. Kemudian kalimat pembuka tersebut entah oleh siapa dan dengan maksud apa difoto dari replik JPU dan disebarluaskan via medsos ke para pejabat tinggi negara serta tokoh nasional hingga akhirnya viral dan sampai ke umat Islam di mana-mana. JPU yang terhormat, ketahuilah bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar. Ketahuilah bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar. Apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar. Karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki. Sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar.
Saudara, ini paragraf sangat menohok. Sangat menohok keangkuhan, kesombongan, sekaligus kebencian JPU. Dengan mengatakan, wahai jaksa, saya tidak pernah menyebut diri sebagai imam besar. Apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar. Kalau ada orang memberikan apa label-label, stempel dan sebagainya, tidak bisa kita sebut salah lo, lo bukan begini, nggak bisa. Itu sebutan dari orang, apapun sebutan itu, mau disebut jelek belum tentu orang itu jelek memang, mau disebut bagus belum tentu orang itu bagus, itu hanya sebutan pemberian orang atau pihak lain. Dan jaksa dengan sangat mohon maaf apa ya, kalau belum dungu salah lagi ya, naif, tapi yang pasti penuh dengan kebencian menyoroti istilah imam besar seolah-olah seolah-olah itu adalah kemauan Habib, seolah-olah itu adalah keinginan Habib Rizik Shihab, sehingga diberi embel-embel hanya isapan jempol belaka. Dahsyat. Ini kalimat yang dipenuhi, didasari, dan beraroma sangat menyengat, kebencian yang menyengat. Saya lanjut lagi. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos, serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Ya kan? Namun saya memahami bahwa ini adalah ramzul mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cinta. Ramzul mahabbah, tanda cinta. Lu jangan sebut gue gitu dong. Dalam banyak obrolan saya suka Babe Haikal deh, misalnya Babe Haikal deh. Babe Haikal itu dalam ceramah-ceramah kalau pas tampil bareng dengan saya, Haikal Hasan Baros ya, itu belum ini Bang Edi ini, Pak Edi ini, Ustadz Edi ini guru saya. Al-Fakir, aduh itu kan mohon maaf ya, itu bohong mohon maaf ya. Saya bukan berarti banget Haikal Hasan pembohong, bukan. Itu tidak benar bahwa saya gurunya Haikal Hasan, jelas tidak. Tapi orang dan saya khususnya menerjemahkan ucapan Haikal Hasan, Ustaz Haikal Hasan di forum, di pengajian segala macam ketika kami tampil bareng itu adalah dalam rangka penghormatan, menghormati saya sebagai sama muslim minimal gitu. Ini Ustaz Edi ini, Pak Edi ini, Bang Edi ini guru saya. Ini enggak benar lah kapan saya ngajarin di Alibatasa atau ngajarin. Tapi ini gitu, enggak, saya enggak pernah ngajarin apa-apa. Dari sisi ilmu Ustaz Haikal Hasan jauh di atas saya, tapi kan beliau mengatakan saya ini guru saya. Itu, mohon maaf, itu bukan fakta. Kalau disebut bohong, itu bohong, tidak benar. Dan itu saya terjemahkan karena Ustadz Haikal Hasan menghormati saya dalam sebagai tunduk, sebagai tanda penghormatan kepada saya. Kan nggak bisa disebut, Edi bohong tuh. Ngaku-ngaku gurunya Haikal Hasan. Kan nggak bisa gitu, bukan gue yang ngomong, bro. Yang ngomong Haikal Hasan. Kalau mau protes sama dia. Begitu juga Habib Rizik. Wahai jaksa penuntut umum, bukan maunya Habib gitu loh, bukan. Orang yang memberikan gelar-gelar dan sebagainya tadi. Kemudian apa lagi? Karenanya, hinaan JPU terhadap istilah imam besar bukanlah hinaan JPU terhadap diri saya. Nah, ini masuk persoalan serius. Sehingga saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung. Apalagi marah, ya kan? Akan tetapi, saya khawatir dicetak bold, kehinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Buat Habib nggak masalah, dia nggak marah, nggak tersinggung, apalagi marah tidak. Tapi dia khawatir, hinaan jaksa penuntut umum itu akan diterjemahkan oleh umat sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Lanjut. Dan yang lebih saya khawatir lagi, kalau hinaan jaksa tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan. Tantangan diketik dengan huruf kapital semua dan di bold. Tantangan. Sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir mengepung dari segala penjuru pengadilan negeri Jakarta Timur ini. Untuk meyakinkan langsung pada sidang terakhir
untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan pada Kamis 24 Juni yang akan datang. Nasihat saya kepada JPU agar berhati-hati, jangan menantang para pecinta, karena cinta itu punya kekuatan dahsyat yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman. Betul banget, betapa banyak cinta menggerakkan, menggerakkan individu, menggerakkan kelompok, menggerakkan bangsa. Cinta kepada keadilan, kemerdekaan, menggerakkan bangsa ini untuk bangkit melawan penjajahan Belanda, Jepang, dan seterusnya. Dan cinta umat kepada Habib Rizik dengan ucapan hanya isapan jempol belaka, ini bisa diterjemahkan sebagai tantangan, wahai jaksa penuntut umum. Hati-hati. Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang makin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan JPU, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru. Saya hadir di bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta ketika Habib Rizik datang. Tadinya saya berpendapat ribuan orang datang. Makin ke dalam saya berpikir ini puluhan ribu, nggak bisa nggak. Makin ke dalam makin saya melihat, wih, dari jalan-jalan dahsyat sekali manusia berkumpul. Saya pikir ini ratusan ribu. Ini ratusan ribu manusia. Dan ternyata begitu saya selesai acara sorenya, atau pas saya melihat video-video lebih dahsyat dari segala sisi yang beredar di sini, saya yakin ini jutaan manusia yang datang menyebut Habib Rizik. Walaupun cuma sampai di jalan-jalan jauh dari Terminal 3. Anda lihat video yang beredar antara lain seorang Tionghoa Buddha, Liu Xingsung Karisma pun datang. Dia bercerita dia jalan kaki 8 km, saudara. Jalan kaki 8 km untuk bisa mendekati Habib Rizik. Namun karena memang tidak mampu, tidak bisa. Dan dia cukup puas berdiri di pinggir jalan sambil melihat rombongan Habib Rizik lewat di depannya. Dahsyat, saudara. Dahsyat sekali, ini dahsyat. Bukan main-main. Maka Habib Rizik, saya tidak bisa membayangkan jika di masa pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta saya yang kemarin menjemput datang beramai-ramai ke pengadilan negeri Jakarta Timur pada saat pembacaan vonis 24 Juni mendatang. Dahsyat. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016. Kurang lebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018. Yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan. Tantangan sekali lagi diketik dengan huruf kapital semua dan di bold. Tantangan JPU sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka. Maka saya lebih tidak bisa membayangkan lagi. Dahsyat, saudara. Sekali lagi, nasihat saya untuk JPU dan juga untuk semua musuh yang membenci saya. Dahsyat ya. Hati-hati jangan menantang para pecinta. Karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian. Masya Allah. Sekali lagi saya ingatkan kepada JPU dan semua musuh-musuh pembenci saya, jangan menantang para pecinta. Jangan menantang para pecinta, karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian. Masya Allah. Saya juga heran bagaimana mungkin jaksa penuntut umum, rombongan yang tidak satu orang, yang orang-orang itu orang-orang terdidik, orang-orang yang bahkan punya gelar S1, S2, akademi, bisa menuliskan kalimat-kalimat yang penuh dengan kebencian. Dan sama sekali sepele. Tidak penting sama sekali. Ya kan? Tidak penting sama sekali. Ternyata gelar imam besar itu hanya isapan jempol belaka. Apa? Motivasi, objektif, tujuan apa yang ingin dicapai oleh JPU dan rombongannya itu, saya mau sebut gerombolan, enggak enak ya, rombongannya itu, dengan mengetik kalimat tadi dalam repliknya. Apa yang ingin dicapai? Ingin menjatuhkan mental Habib dalam persidangan? Wah, salah sekali. Kalian berhadapan dengan singa podium, singa meja hijau, singa di medan pertempuran, di medan laga. Dan sudah terbukti, saudara, salah.
ingin kalian sampaikan dengan menulis kalimat yang penuh dengan kebencian, kesombongan, keangkuhan itu. Ternyata gelar imam besar hanyalah isapan jempol belaka. Aduh, salah sekali. Ini siapa yang punya ide? Wahai para jaksa penuntut umum, siapa yang punya ide menulis kalimat ini dalam replik kalian? Siapa? Apakah kalian sudah membayangkan bahwa kalau kalimat ini ditulis dan menyebar, pasti akan menyebar ke publik, ke umat, akan memancing, akan diterjemahkan sebagai provokasi, tantangan. Allah itu imam besar, sapan jempol belakang. Lalu umat para pecinta tadi akan mengucapkan, weh, ada weh, dia bukan imam besar kaleng-kaleng abal-abal. Dia imam besar kami, kami akan buktikan. Wih, ngeri gak? Jika di masa pandemi yang makin sengit ini, makin parah ini, mereka akan berbondong-bondong. Anda, para JPU tidak kasihan pada polisi. Tidak kasihan kepada Kapolres Jakarta Timur yang akan sangat pontang-panting mengamankan sidang. Karena umat datang berbondong-bondong. Kalian tidak kasihan nama Listio Sigit Prabowo Kapolri. Sudah kalian pikirkan dampaknya? Bahwa nanti kalau Polres Jakarta Timur dibantu oleh Kodim Jakarta Timur misalnya, TNI kan sekarang sering membantu-bantu tuh. Kemudian terprovokasi juga oleh umat yang begitu banyak, mereka lelah, capek, dan mereka hilang kontrol, mereka emosi juga, jebret. Dahsyat sekali hasilnya. Korban bertumbangan, darah, luka, dan sebagainya. Lalu, ngeri sekali. Aduh, saya mau ngomong apa ya? Apa motivasi sesungguhnya JPU menulis kalimat, ternyata gelar imam besar hanya isapan jempol belaka? Nggak ada manfaatnya, bos. Nggak ada, kecuali kalian memang dititipi kalimat-kalimat ini untuk menciptakan, memancing timbulnya apa? Kisruh, chaos, rusuh. Hah? Apalagi? Ngeri. Tapi apa iya kalian mohon maaf, senaif itu? Mau saya dalam sedung itu nggak enak. Senaif itu gitu. Aduh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Kalau kalian punya misi, punya tugas, pengemban perintah dari entah siapa, orang-orang yang membenci kehadiran eksistensi Habib, EPI, dan para umat pejuang kebenaran, kalau kalian mengemban misi itu, ya monggo saja. Tapi please lah, pilih kata-kata yang tidak memprovokasi. Masalah kita sudah terlampau banyak, bos. Ekonomi jeblok, PHK di mana-mana, ya kan? COVID naik lagi, jangan ditambah-tambah dengan hal seperti ini. Jangan ya. Mudah-mudahan seperti kata Habib, Allah memberikan kalian petunjuk lidahnya sehingga kalian berjalan menuju taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk KPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.